أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Baik, kita baca ayat apa ni? Ayat 14 ni, surah Al-Jin ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد. ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Sadaqallahul Azim. Sidang jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Malam ini kita sambung pengajian
apa di pengajian tafsir kita, kita buti 2 minggu dah, hamba tak sempat balik. Balik mai. Baik, kita sekarang ni tengah belajar tafsir surah Al-Jin. Dan kita telah baca sampai ayat apa ni 13 14. Sebagaimana yang apa ni kita belajar dah bahawa surah Al-Jin ni di antara surah-surah awal yang turun di kota Mekah. Apa ni? Sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berhijrah. Dan ia sebut bahawa di antara, kalau kita baca riwayat kita baca dahulu ni, ada 2-3 dia sebut hadis-hadis yang berkait dengan sebab nuzul. Antaranya sebagai hiburan untuk menenangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi kita tenang dengan keadaan yang berlaku di kota Mekah ketika Nabi kita berdakwah. Dakwah Nabi kita ni jadi panah, ditolak oleh kaum dia sendiri. Siapa Nabi tersepit menengung lama Nabi, kaum dia, orang Taif pun buat khianat dia. Akhir sekali Allah Ta'ala dalam banyak-banyak hiburan cara Allah Ta'ala nak suruh tenang Nabi, dia buat turun, dia buat kisah bagaimana apa ni, ketika mana umat Nabi sendiri, orang Quraisy tolak Nabi, tapi dalam masa yang sama telah berlaku peristiwa besar di alam ghaib, iaitu alam jin, di mana jin telah berimeh dengan Nabi. Sebaik saja apa ni, kumpulan pertama mendengar ayat Quran daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, apa ni, kita baca ayat 2 tu, yahdi ila rusdi fa amanna bih. Bila jin dengar Nabi baca Quran, disebut riwayat waktu subuh Nabi baca Quran sama dengan sahabat dia, baik saja apa ni, jin tu kata inna sami'na al-Quranan ajabah, ayat 1 kan, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah bacaan, iaitu bacaan Quran yang penuh menakjubkan, ada mengkagumkan. Penuh dia, maknanya jin ni pahalah bahasa Arabnya, dari sudut bahasanya, dari sudut hukum, cerita, macam-macam kita panggil mukjizat Quran ni, jin boleh faham bahawa ni adalah kata-kata yang tak pernah berlaku, tak pernah kami dengar. Dia kata kata-kata ataupun Quran ni yahdi ila rusd, dia telah memberi hidayah, menunjuk kepada hidayah dan kebenaran. Lalu fa'amanna bih, kami tu beriman, dan kami lepas ni tidak akan lagi mensyirikkan Allah dengan mana-mana makhluk. Dan jin pun duk ceritalah bahawa dengan tingginya kedudukan Allah, jaddu rabbina, ayat 3 tu kan, dengan tingginya kedudukan Tuhan Allah Ta'ala yang maha tinggi ni, adalah mustahil Allah Ta'ala ni apa ni bersifat dengan sifat makhluk. Antaranya ialah apa ni, Allah Ta'ala ni ada isteri, ada anak. Dan dia kata semua ni, ayat 4, semua ni mari daripada kata-kata tak cerdik, kata-kata bohong oleh orang yang bodoh daripada kalangan kami. Nah, bodoh ni nombor satunya iblis. Kita ngaji kan, iblis ni hak nombor satu, hak duk ajar pokok dia sendiri. Selain daripada iblis ni duk khianat kita, iblis juga duk ajak pokok dia jin ni supaya kufur dengan Allah. Dan iblis ni lah duk ajar macam-macam mengenai Allah, termasuklah Allah Ta'ala ni ada anak bininya pokok jin, boleh anak nama malaikat. Jadi malaikat tu tidak lebih daripada anak Tuhan. Mari mana, mari daripada isteri hak, mari daripada kalangan kita pokok jin. Jadi malaikat ni tak ada gapo, tak usah duduk. Mana katanya iblis, malaikat ni tak ada gapo, dia tarah rendah. Kita ni tarah tinggi lagi kerana Tuhan wak bini. Jadi pokok jin duk percaya sehinggalah mari wahyu daripada yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia dengar ayat Quran ni, ayat 5 dia kata apa? Dan kami duk menyangka, kami menyangka belum pada ni gak, tak ada manusia, tak ada jin hok kecek uduh, kecek tak betul mengenai Allah. Anda ingat orang manusia, tak ada makhluk berani bercakap bohong mengenai Allah. Tapi rupa-rupanya ada. Hak ada ni dibawa oleh iblis lah, hak safih tadi, orang yang tak, bodoh tadi. Dan dia sebut lagi, kita ngaji,
hubungi apa ni ayat ayat ni tu hubungi di antara manusia dengan jin. Kita sebut reka-reka bahawa jin kata kita dengan manusia ni kali ikut ciptaan Allah Ta'ala manusia lah lebihnya ada, tapi oleh kerana manusia ni jahil mengenai jin, duk terima juga wahyu, kita panggil wahyu iblis ni, sebagaimana kita pun jin, manusia pun terima cerita iblis. Akhir sekali manusia merasakan bahawa jin tu lebih besar, lebih berkuasa daripada mereka. Lalu ada manusia yang minta tolong jin. Hak patut Islam ajar, Nabi ajar minta tolong direct dengan Tuhan lah. Tapi oleh kerana manusia ni jahil, percaya dengan jin, akhir sekali ada yang bergantung dengan jin. Hak nombor satu, pokok tu kesahir. Ada? Pokok orang sahir ni dia bersaing dengan jin lah. Kena nak kau orang. Semua tu bergantung dengan jin. Tuk nujung, tuk tenung, tuk bomo, macam-macam lah. Hak berhubung dengan jin ni, hak minta tolong ngaji ni, fazaduhum rahaqa. Akhir sekali mereka semakin, jin ini semakin wak zalim pada manusia sehingga manusia jadi takut gerung pada jin dengan sebab kesilapan manusia sendiri. Duk gantung dengan jin, sukalah jinnya. Jin hak suka ni, jin hak sesat lah, hak sesat. Jadi antara akidah sama ayat 7, wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya manusia ni pun mereka yakin sebagaimana mung pokok jin, kata jin ni, ni bahasa jin berlaku ni, cakap ajuk hak jin duk cakap sama-sama dia. Mung duk yakin sebagaimana manusia juga yakin bahawa lepas mati ni tak ada hidup balik. Ada. Ni hak besar. Jadi jin pun jadi kafir, manusia kafir, Nabi wayak pun tak percaya kerana dalam kepala mereka mati, lepas mati ni tak ada gapo dah. Sedekah hak lepas mati tu hak cerita hidup sebenar. Hak kita panggil hak hidup atas dunia ni hidup sementara. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Start cerita wahyu ni jin pun ayat. Sesungguhnya kami lamasna as-samaa'a. Asama kali tengok bahasa kat kami menyentuh langit. Maksudnya kami ni berusaha naik ke langit, nak sampai langit. Hak belum-belum ni gitulah. Dengan tujuan nak cari berita. Nak cari berita pertama lah. Macam kita lah ni lah. Boleh berita, boleh berita mula-mula kat suka. Cerita ekonomi, cerita politik, cerita gapa ni pakar. Tak nak dapat berita nombor satu. Jin pun sama. Berita nombor satu dia, hak paling hebat boleh boleh berita langit. Curi-curi berita Allah Ta'ala beri pada malaikat. Tapi kejadian mereka duk curi, akhir sekali ambil berita ni waktu bumi, wakil apa ni royak pada manusia hok duk gantung ngaji ni, akhir sekali tamat berakhir dengan kisah di mana ketika mana mereka cuba naik langit pada satu kali, mereka telah dapati langit pada hari itu telah dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah. Susun malaikat duduk jaga langit, dan setiap kali kami cuba masuk rapat, kami dipanah syuhuban, kami dipanah dengan kita panggil api. Kita panggil dengan peluk bola api yang panah, dan sebut kalau kena ada cedera pun ada, mati pun ada pokok-pokok jin. Jadi jin pada masa tu apa ni mulalah merasa bahawa mereka ni ada apa ni, ada cerita besar berlaku ni. Mesyuaratlah pokok-pokok mereka. Ini ayat 8 ayat 9 lah. Mereka mesyuarat, akhir sekali mereka buat putusan untuk cari gapo cerita sebenar. Daripada putusan inilah kaum jin telah hantar kumpulan-kumpulan mereka pusing seputih dunia. Kita kena ingat jin ni dia ni duduk atas bumi. Ada. Cuma kelebihan dia ni boleh naik langit, dia boleh terbang. Cuma tak boleh masuk rapat. Kita ni duduk di bumi juga. Tapi tak boleh naik langit. Boleh lah naik kapal terbang. Ada. Tapi jin ni tidak cerita kapal terbang ni. Dia naik pas ke langit ni. Cuma akhir sekali mereka diskat berita mereka. Tu kelebihan jin lah. Sebagaimana kelebihan dia, dia boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia. Ada. Cuma lebih kitanya, Nabi elik kita. Macam cerita ni, Nabi ni tak ada daripada kalangan jin. Jin dia menumpai Nabi daripada kalangan manusia, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasabah. Hari ni dia kata sekarang ni bila kita pergi tupai, nak tupai dengar berita langit, kita akan dapati kita ni dipanuh oleh
oleh bola api yang memburu kita. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ayat 10. Dan sesungguhnya kami tak tahu, kata jin, kita pun tak tahu cerita gapo nak berlaku di muka bumi ni. Ada bila langit dijaga kita semua ni, adakah nak berlaku di bumi ni cerita buruk ke cerita baik? Ha, masa ni sebelum daripada jumpa Nabi kan, belum daripada dia orang pusing siapa Mekah dengan Nabi baca Quran. Jadi dia kata kita langit ni pelik, pelik berlaku dulu ni. Jadi kita tak tahu gapo cerita ni, adakah Tuhan nak buat benda buruk ataupun benda baik berlaku atas muka bumi. Menandakan jin ni tak tahu cerita baik kan. Ha, kita belajar dulu ni bahawa jin ni walaupun dia duduk di alam gaib, maknanya kita tak nampak dia, maknanya dia di alam gaib lah. Tapi dalam masa yang sama tidak kata bila dia duduk alam gaib kat dia tahu belaka. Tak. Gaib ni berlapis-lapis. Ha, berlapis-lapis. Kita duduk alam syahadah kita panggil. Tapi alam syahadah kita pun ramai mana makhluk-makhluk tu yang tak tahu cerita kita. Ada nata semut ke apa tak tahu. Jadi gaib juga di sisi semut, di sisi nata cerita kita. Kita pula di alam gaib hak Tuhan hijab. Gaib ni maknanya Tuhan hijab, bukan makna benda tu tak ada. Tuhan hijab. Hijab daripada mata, telinga, kita panggil. Akhir sekali kita anggap dia tu gaib. Jadi jin boleh tahu kita. Tak. Tapi jin sendiri nak tahu, lepas pada tu nak tahu cerita malaikat tak boleh. Malaikat lebih tahu kerana malaikat menerima arahan-arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin dia tak terima arahan kerana dia ni tarah dia tarah manusia. Makhluk yang diuji oleh Allah. Ha, jadi dia nak tahu cerita baik, dia kena rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam kita. Ha, malaikat pun bila-bila dia tahu pun tahu sakat tu hawi jelah. Ada. Maknanya atas pada tu banyak lagi malaikat tak tahu. Ha, mudahnya kita panggil apa ni gaib ni bertikak-tikak. Ha, siapa masa Tuhan akan buka lebih pada kita masuk lubang kubur. Allah ni kita hanya mampu tahu cerita gaib ni daripada Quran, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar cerita gaib, cerita hajin ke hatu ke hasyurga hanraka dosa pahala, ke royak dosa pahala, demo ambil mana buat gani boleh pahala, demo ambil mana buat gani boleh dosa, tok guru tu royak. Ada aku kan baca ada kitab. Nah, tak leh habis situ. Tak leh habis, kena kaji dulu. Betul ke? Pada dosa yang demo kecek ni mari daripada Rasulullah. Kalau tak mari daripada Nabi, tak seduk kecek lah. Bagi pahala dosa ni mari Tuhan. Dia Tuhan tak ayat siapa kecuali daripada kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita ngaji kata-kata Nabi ni kan, kita ngaji hadis ni, kita kena cek pula. Hadis ni Nabi sungguh kau sebut kau orang rekor-rekor mari Nabi. Macam lah ni lah, Tuk Guni Aziz, mulah Tuk Guni Aziz mati kan? Ayuh mati. Tuk Guru kata begini. Jolah kau dia kata. Nak kena cek. Ada tu orang kata. Ayuh Tuk Guru kata. Tuk Guru tak kata pun. Sedap lah dia kata dah Tuk Guru mati dah. Jadi tak apalah hak Tuk Guru ni. Kita panggil dia tidak sumber orang lain baik. Tapi kalau sebut mari Nabi, wajib atas kita orang Islam kena cek. Betul kau nak mari Nabi? Sebab apa? Sebab kalau kita percaya sedangkan benda tu tidak mari Nabi, pas kita dosa. Sebab itulah dalam pengaji hadis ni, hadis tu nak kena betul. Hadis mutawatir ke, hadis sahih ke, hadis maudhu' ke, hadis lemah. Dia tahap-tahap dia. Jadi yang kita duk ngaji ni, apa ni, kita apa ni, surah kita duk ngaji ni berkait dengan berita alaihi. Salah satunya cerita makhluk jin yang apa ni, maklumat salah menyebabkan kita pun jadi berdosa besar, syirik. Dan termasuklah kita duk tu pejing bagi Tuhan hara kita ni tu pejing. Tak ada sebab kita nak nur pejing. Dia dengan kita ni tarah lebih kurang. Tarah makhluk yang diuji oleh Allah. Baik, ayat sebelah. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa qidada. Ini besar lagi maklumat. Hak kita tahu. Boleh tahu sekarang mengenai jin. Jin kata kami ni pun sama. Pun manusia. Ada antara kami hak soleh. Hak soleh maknanya hak Islam. Mukmin orang bertakut Tuhan. Wa minna duna dhalik. Ada di antara kami hak tidak soleh. Maksudnya ada hak kafir, jin kafir. Ada jin Islam tapi fasik. Islam tak maya. Islam tak maya. Kalau kita kat jenis minum arak, jenis judi.
cara hidup dia lah. Kunna taraiqa qidada, kami ni macam-macam jalan mazhab. Tarai maknanya tariqah, maknanya jalan mazhab macam-macam. Qidada ni maknanya berbagai-bagai. Maknanya sebagaimana kita manusia ni hok kafir pun macam-macam jenis kafir, hok Islam pun macam-macam jenis Islam. Anje nak cari hok betul tu kan, nak kena balik soso, nak kena cek molek. Gitulah apa-apa jin. Ada apa-apa jin. Jadi tahulah kita manusia, berita mengenai jin bahawa mereka pun hidup mereka diuji oleh Allah Taala dengan jalan-jalan yang berbagai. Wa anna wananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ayat 12. Dan bahawasanya kami yakin, zanna ni maknanya sangka, tapi maksud sini dalam Quran, apa ni maksud sinilah kebanyakannya, maksud zanna dalam Quran ni ialah yakin. Kami tahu, kami yakin bahawa dengan mari wahyu hak kami dengar daripada Nabi ni, tahulah kami bahawa lan nu'jizallaha fil ardi, kami tak boleh nak lawan Allah di muka bumi. Tak nak lawan tak boleh. Mana kalau Tuhan kata begitu, tak gitulah. Takdir Tuhan kan. Nak lawan takdir tak boleh. Walan nu'jizahu haraba. Nak lari pun tak boleh. Nak lawan tak boleh. Kalau nak lari, tak si lawan nak lari. Lari pun tak boleh juga. Lari mana? Di atas bumi, pasal jin ni duduk di bumi kan. Jadi kalau benda takdir ketentuan Allah Ta'ala mari, senang, susah, kogapa, hidayah. Hidayah tak hidayah. Kita nak lawan hidayah apa ni ketentuan Allah tak boleh. Di bumi tiba-tiba malah berhadapan dengan ketentuan Tuhan, nak lari. Nak lari mana? Ada jin boleh naik langit kan? Lama tafsir kata maksud haraba ni lari mana? Lari langit. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Itu maksud dia. Nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan bahawasanya kami, tetakala kami mendengar petunjuk. Ni cerita saat ni. Sekarang ni kami dengar dah Nabi baca Quran, aman nabi. Dia boleh ayat pertama ni kan. Aman nabi, kami terus berimeh. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baksan wala rahaqah. Dan bagi siapa yang berimeh dengan Tuhan dia, dia berimeh, dia taat, apa ni, beramal ibadat semua, fala yakhafu, maka orang berimeh ni keuntungan dia ialah mari rasa ketenangan yang amat sangat. Antara ketenangan kepada dia, la yakhafu baksan, dia tak akan rasa rugi dengan kebaikan yang dia buat sia-sia. Dia tak akan rasa sia-sia dengan benda baik yang dia buat. Itu maksud baksan. Wala rahaka, dan dia tidak akan rasa tertekan dizalimi. Rahaka maknanya dizalimi, rasa teruk, rasa takut dizalimi lebih daripada yang dia buat. Kalau kita buat contoh minggu lepas ni, kalau kita jual barang kedai kan, kita ada barang molek harga 100 riyal, kita jual kedai tak cakap jual tak laku, dak modal 100 riyal orang beli harga 80 riyal, kita nak untung tiba-tiba rugi 20 riyal. Itu maksud baksan. Maknanya kita beramal, kita beramal patutnya kita buat baik, sedekah kat orang, tolong orang, patutnya pahala 10, tiba-tiba Tuhan kedekut. Dak sebagaimana manusia, kita kerja mulai Allah buat janji 50 riyal sehari, 100 riyal sehari, tiba-tiba majikan rugi 50 riyal. Itu dia panggil baksa. Rugi kita buat benda sampai peluh pelan, boleh ngupuh sikit. Kita jual barang tak balik utuh, boleh apa ni kita panggil mampu modal. Rahaka maknanya kita buat dosa ada, tapi kita panggil balasan teruk sangat. Macam kita lah, kita kerja majikan Allah, kita panggil tidur 10 minit kena potong dah 10 ya. Misal gitu lah, kita rasa majikan ni buat khianat kita, kita buat silap, majikan tu hukum dengan hukum yang berat. Di sisi orang mukmin, orang Islam, bila dia masuk Islam, dia kenal Tuhan, kita beriman dengan Tuhan yang sifat dia sempurna, Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang, maha adil. Kalau Tuhan backing pun backing, kita panggil backing cara adil. Tuhan nak marah pun marah cara adil. Itu Tuhan kita Allah. Maka jin kata, barang siapa yang beriman dengan Tuhan dia, dia tak ada Allah tak adil. Dia suruh puas hati sama. Kalau dia beramal, lebih pada puas hati Tuhan kepada. Kalau dia buat dosa, kalau dia, maknanya Allah Ta'ala wayak, kalau orang ahli di hari akhirat, ahli neraka ni, dia masuk neraka pun dia puas hati.
Memang pandai alih hati dia lah. Dia nak tubik seumur lah. Tak sakit. Tapi dalam hati dia, dia kata pandai dah aku masuk neraka. Kenapa? Kerana memang aku layak masuk neraka. Lawai Tuhan atas dunia. Kalau siapa situ, kita panggil mahanya beriman dengan Allah Ta'ala. Ni kata jin yang Allah Ta'ala masuk dalam Quran supaya kita manusia ni tengok bagaimana mudahnya jin memahami Al-Quran dengan molek. Jin ni lah jin Islam kita panggil. Baik, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan kita baca hujung memang lupa. Wa anna dan bahawasanya kami kata jin minnal muslimun ada di antara kami yang muslim wa minnal qasitun dan ada di antara kami yang zalim. Qasitu maknanya zalim. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan bagi siapa yang muslim, saat ni kan? Ada di antara kami yang muslim, muslim maknanya yang tunduk patuh pada Allah. Ada hak zalim. Sepatutnya dia kata kalau bahasa mudah kan? Ada di antara kami hak muslim, lawan dia kafir. Ada, tapi sini ada di antara kami hak muslim, dia ada kami hak zalim. Maksudnya apa? Maksudnya orang kafir tu wajib zalim. Ada. Baik sama mana kita tengok orang kafir ni pun hakikatnya dia zalim. Zalim apa? Zalim pada diri dia sendirilah. Ada. Walaupun kita nampak pada zahirnya baik orang kafir tapi hakikatnya dia zalim kenapa dia lawan Tuhan. Baik dengan kita tapi dengan Tuhan dia berlawan. Jadi adil ke apa? Dan mafhum selaginya kalau kita nak sebut bila orang kafir ni zalim maka dengan sendirinya orang Islam ni dia panggil orang adil. Nah, maknanya itu sepatutnya sifat orang Islam. Bila dia kita sebagai seorang Muslim, tak boleh kita ni zalim. Ada, kerana dia bertentangan dengan semangat Islam kita tu. Kita suruh diri Tuhan. Tahu dah Allah Ta'ala Tuhan kita, kita semua Tuhan. Tiba-tiba berani kita buat zalim. Jadi tak kena dengan sifat kita sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim dia mesti sentiasa adil. Kerana dia takut pada dosa. Ada, takut pada dosa. Ha, ini cara jin dia sebut. Dia sebut untuk kita faham. Lalu lebih kurang saat ni lah. Ada di antara kami hak soleh, ada hak tidak soleh. Hak ni ada di antara kami hak Islam, ada hak zalim. Baik, hak Islam lagu mana? Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Bagi siapa yang dia masuk Islam, maknanya dia telah tunduk berserah diri pada Allah. Faulaika, maka mereka itu adalah orang-orang yang taharraw rasyada. Orang yang mencari. Taharraw maknanya cari dengan teliti. Cari bersungguh-sungguh. Berusaha mencari rasyada. Dia telah berusaha dengan penuh teliti untuk mencari kebenaran ataupun petunjuk. Rasyada ni al-huda ataupun al-haq. Ha, dua-dua lah maksudnya mencari jalan Islam. Ulama tafsir kita sebut. Maksud taharraw ni maksud dia bagi siapa masuk Islam maka sesungguhnya dia telah mencari kebenaran siapa bersungguh-sungguh siapa jumpa. Jadi maksud dia ialah orang Islam dia tak boleh Islam saja-saja. Islam bak demo Islam. Islam. Pada demo apa ni kita panggil demo kena sama no Islam. Gitu-gitu. Ada kahwin kena Islam kan ada pok kahwin ngaji kalau rendah hari tu. Ha, maknanya dia terima Islam dengan tak nyung kerana keturunan tidak kerana ngaji kerana dia faham. Ha, itu sebenarnya Islam yang terlalu lemah. Tuhan terima Islam ni atas das kita panggil Tuhan ni Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang. Tapi tak ke mana? Islam yang tak ada ilmu, tak cari, tak yakin, tak kita panggil tidak orang hak Islam tapi dia tak tahu Islam ni betul salah. Orang lagu ni enggak mudah-mudah je. Kalau syaitan nak tipu. Tak kena buat jadi murtad. Ada. Ataupun dia ni kalau tak mayar pun tak suruh apa. Dia tak suruh dosa. Ada. Buat baik pun dia buat baik bukan kerana tu eh. Buat baik kerana nak ambil nama. Ada kerana betul dia kaya buat baik. Kau orang tolong orang. Tidak kata nak kerana Tuhan suruh nak kepala dok. Ha, orang lagu ni tidak muslim kata jin. Jin apa ni muslim hak sebenar ialah muslim yang dia taharraw rasyada.
dia nak dapat hidayah tu, dia cari sungguh-sungguh. Maksudnya dia ngaji lah. Ha, dia ngaji. Macam kita duk ngaji ni, maknanya tak, di antara cara kita nak mengukuhkan iman dalam dada kita. Itu syarat ulama tafsir kita sebut. Ayat hak jin bawa ni, kata-kata jin hak Tuhan bawa dalam Quran ni, cukup cantik untuk kita fahami bahawa tidak ada seorang muslim kecuali wajib atas dia sentiasa berusaha mencari petunjuk Allah Ta'ala. Ha, dan memanglah kita hidup ni kan, dalam sehari-hari kita hidup ni, petunjuk Tuhan ni nak kena cari. Memang kita ni duduk atas petunjuk dah. Tapi Tuhan kata ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Maknanya hak mengucap tu kita kira lesal lah, kita mengucap. Tapi dalam bab ekonomi, bab kewangan, ha, kadang-kadang kita nak pergi satu kerja, nak kena tahu halal-halal. Halal-halal ni petunjuk dengan sesat. Mu pilih cara sesat lah, sesat lah mu. Nampak mu jalan atas jalan Islam, tapi buat benda sesat. Tak lesal juga, boleh dosa. Jadi hari-hari kita ni, bab jaga keluarga, pendidikan anak-anak, urusan kita dengan kawan-kawan, cari rezeki, urusan politik negara, semua benda nak kena, kita panggil nak kena garuk kepala, mikir. Ada ha, masa mikir itulah kita ni seolah-olah minta ya Allah tunjuk aku jalan benar. Apa ni, macam di antara doa tak silap hamba Abu Bakar. Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, mengajar aku doa, aku nak amal doa. Maka Nabi ajar, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, Fatirus samawati wal ard. Wahai Tuhan yang buat langit bumi, alimul ghaibi wa syahadah. Wahai Tuhan yang maha tahu ala ghaib, ala syahadah. Puji Tuhan kan, wahai Tuhan wa, ya Allah, muni gini gini gini. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Mu ya Allah, mu lah jatuh hukum di antara hamba, di antara hamba-hamba mu manusia ni hok bala, manusia ke hok bala sama. Orang ni pilih A, orang ni pilih B. Pak kata harap, orang ni pilih pembakar muafakat, hok politik. Hok bahagia cari rezeki, bahagia kewangan, macam-macam manusia ni. Ya Allah, akhir sekali mu lah jatuh hukum. Mu lah Tuhan yang menentukan mana betul mana salah. Oleh kerana mu manusia hok bala ni, ihdini lima khutulifa fihi minal haqqi biizni. Ya Allah, aku nak minta sah. Lepas Nabi ajar puji-puji Tuhan mu, ayat Tuhan ni gini, minta ni Abu Bakar. Masa mu duk balah, manusia duk balah ni, kita pun duk keliru ni, ya Allah, aku sore ni mu tunjuklah aku. Ihdini, tunjuklah aku pada perkara hak mereka duk balah, manusia duk balah ni, mu pilih aku untuk letak aku di jalan yang lurus. Ha, tu kan? Ha, maknanya dalam hidup Abu Nabi pesankan wakil apa kamu baca doa ni. Dan memang doa ni doa mahal lah. Sebab Nabi tahu Abu Bakar satu hari akan ganti dia jadi khalifah, ambil urusan manusia paling besar. Urusan jadi khalifah ni muka setakat bak duit cari rezeki anak bini, nak perang, nak jaga Islam, nak siapa perang ke Abu Bakar tu kan. Jadi banyak benda nak kena putus, benda-benda besar. Ya Abu Bakar, doa kita panggil doa ni. Ha, ni kita panggil apa? Kita baca ni. Betapa orang Islam kena sentiasa berusaha mencari jalan yang lurus. Taharru rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam mahataba. Adapun orang hak zalim. Hak zalim hak tadi kan? Jin kata kami ada hak Islam, ada hak zalim. Orang Islamnya orang yang sentiasa cari petunjuk sungguh-sungguh. Adapun orang zalim, jin pun sebut fakanu li jahannam mahataba, maka mereka ni pasti menjadi bahan bakar kepada api neraka jahannam. Hataba ni maknanya kayu api, kita panggil kayu api lah bahasa Melayu. Maknanya bahan bakar kepada neraka jahannam. Dia tak sebut, kalau ayat biasa sebut apa ni, orang Islam dia cari petunjuk kan. Orang zalim, kalau bahasa lagu tu tak, ada pun orang zalim ni, pok-pok kapir ni, maka mereka ni duk sibuk cari jalan sesat. Tapi jin ni tak sebut cerita sesat, sebab confirm dah sesat. Dia ayat hak ujung,
hujung dia ke apa? Popok ni adalah dia, dia ni zalim, zalim ni sesat, maka hujung dia ialah dia, dia ni popok ni pasti masuk neraka. Orang-orang zalim yang kufur dengan Allah Taala ni orang yang mesti duduk dalam neraka jahannam. Dan dengan maklumat hak jin boleh daripada Nabi, kita baca dah belum ni, kalau dalam surah Baqarah pun ada. Allah Taala ni dah banyak-banyak dia nak sebut betapa neraka ni pedih azab dia. Hak kita faham kat kita ni Allah Taala manusia ni hak zalim tu yang masuk neraka kan. Hak jua bakar ni api. Api lah bakar ahli neraka ni. Api ni dia kena ada kayu api. Ada. Anda sumber mari mana kalau kita ni. Jadi Allah Taala nak ayat mung ni mung kestakak kena bakar orang kafir ni. Manusia sendiri tu jadi kayu api. Jadi cuba bayar, dia jadi, dia jadi kayu api, dia bakar dia. Siapa situ kita panggil bayangnya Allah Taala nak ayat aku akan buat gitu pada manusia hak kufur. Jadi jin pun sebut pok-pok zalim, hak tak sembah Tuhan, hak tidak masuk Islam, pok-pok kafir ni, maka sah mereka ni menjadi bahan bahan api kepada neraka jahannam. Baik, habislah ayat 15 kan. Kita masuk ayat 16. Baik, ambo sebut belum ni bahawa daripada ayat pertama ni kita duk baca sampai ayat 15 ni ialah Allah Taala ambil kata-kata jin, kita panggil cakap ajuk ni, jadi bahasa Quran. Jadi kita duk dengar jin kecek lah ni, seolah kita duk ngaji dengan jin kecek. Dia berhenti sampai ayat 15. Ayat 16 ni kita panggil Allah Taala sendiri supaya ayat Quran lain. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kalaulah law tu kan, wa allaw maknanya bahasa kita terjemah mudah kan, dan kalaulah istaqamu, mereka semua istiqamah. Istiqamah ni maknanya lurus kan, kalau kita panggil istiqamah, istiqamah, istiqamah ni sama mustaqim lah, ihdinas siratal mustaqim. Qama, qama ni kalau bahasa Arab maknanya berdiri, tapi asal qama ni maknanya lurus. Sebab tu manusia ni kan kita panggil diri, diri ni kita lah, tak diri manusia kan. Berdiri kita nampak cacah saja. Kenapa tak? Cacah. Kenapa? Kerana pesen manusia duduk cacah. Maka qama ni asal dia kita panggil berdiri qama bahasa Arab ni, tapi sebenarnya qama ni maknanya lurus. Lurus. Ada mustaqim lurus. Kita tak boleh kata mustaqim ni berdiri sebab qama berdiri tak. Kerana asal qama ni ialah lurus. Cuma oleh kerana manusia ni lurus bila duk cacah, kita ni duk cacah lurus, maka qama maknanya kita panggil berdiri. Kita panggil duduk lurus. Duduk lurus maknanya duduk dirilah. Baik. Wa allaw istaqamu, kalaulah manusia ni lurus di atas jalan, jalan Islam. Ala tariqati, di atas jalan Islam. Tariqah makna jalan. Maksudnya jalan Islam lah, jalan taat, jalan Islam boleh berlaku. Tu lama kita yang memberi maksud yang sama. Duduk di atas, kalaulah manusia ni istiqamah molek. Ada. Sapak mati maknanya tak lari daripada jalan Tuhan. La asqainahum ma'an wadaqa, sudah pasti kami, kami ni Allah. Tidak jin dah dah. Habislah cerita jin tadi. Jin sekarang ni Allah Taala sendiri cakap. Sudah pasti kami akan beri mereka ma'an wadaqa, beri mereka minum air yang mencurah-curah. Kami akan kurniakan kepada mereka air, maksudnya hujan. Kami akan waktu hujan yang mencurah-curah yang baik. Wadaqa maknanya banyak. Maksudnya kalau air tak mencurah-curah. Lama kata maksud dia apa? Maksud dia rezeki. Air kan sumber rezeki, sumber hidup. Kita ngaji. Air ni menyebabkan kehidupan. Tak ada air, kering kotak, rezeki pun pakai air. Ada. Jadi Allah Ta'ala kata, kalulah manusia ni semua pakat ta'at, bertakwa pada aku. Kita baca ayat lain kan? Walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzab. Kalaulah ahli sebuah negeri, penduduk sebuah negeri ni aman wa taqaw, mereka beriman dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, sudah pasti kami akan buka pintu langit, maksudnya pintu rezeki. Ni ayat sama. Allah Taala kata kalaulah
mereka manusia ni istiqamah di atas jalan Islam, sudah pasti kami akan curahkan mereka dengan air yang banyak mencurah-curah. Tanda apa? Maksudnya menurunkan rezeki banyak. Rezeki yang banyak. Hidup mereka akan senang atas muka bumi. Linaftinahum fi. Ini supaya li agar. Supaya. Ha, li itu mana? Linaftinahum. Kerana dengan sebab kami memewahkan mereka dengan rezeki yang banyak ni, tujuan dia, ada tujuan dia. Linaftinahum fi, supaya kami dapat uji pula manusia dalam rezeki tersebut. Fihi dalam mak, apa ni maksudnya rezeki lah. Kami uji dia dalam rezeki yang banyak tersebut. Dua. Yang ketiga, waman yu'rid an zikri rabbihi yasluku azaban sa'ada. Maka barang siapa yang berpaling, mereka berpaling daripada ingat kepada Tuhan dia. Maknanya bagi siapa tak ingat Tuhan, masa senang ni kan? Sekarang ni Allah Ta'ala beri rezeki banyak, kami pun uji. Dan bila masa kami uji ni, bagi siapa yang berpaling daripada Tuhan, ingat Tuhan, maksud dia tak ingat dah, ralik dengan rezeki ni, yasluku azaban sa'ada, kami akan masukkan dia. Yasluku Tuhan Rabbihi tadi, Tuhan akan masukkan dia dalam azab yang sa'ada, dalam azab yang terjemah umum kat azab yang begitu pedih. Baik, kita ngaji dah sa'ada ni dalam surah al-muddathir pun kita ngaji dah. Ada sa'urhiquhu sa'uda. Sa'ada ni maknanya tinggi. Ada sa'ada ni maknanya naik tinggi, naik tempat tinggi. Jadi maksud azab sini ialah azab yang tiap-tiap masa kau sakit, kau sakit, kau sakit, sebagaimana multih masa naik bukit. Tak pernah kita naik bukit ni kau naik kau sihat, kau lega. Dah, kau naik kau letih, kau naik kau letih. Jadi azab tu hai Allah, di antara Allah Taala sifatkan neraka dia ialah azab dia ni mu jangan fikir satu hari esok reda. Sebagaimana kita banjir pun ni kan, hujan pun kita pun mikir esok tak hujan dekat, esok reda dekat, bunyi lebak hari ni takut agak-agak esok reda. Mu fikir gitu ke neraka? Dia kata tak. Neraka ni dah setiap kali ahli neraka mikir bahawa esok akan lega, Tuhan tambah. Oh, Tuhan tambah. Sebagaimana orang naik tanah tinggi. Itu maksud azaban sa'ada. Boleh tak? Kita ulas sekali lagi. Ada tiga. Dua ayat ni, ayat 16-17 ni ada tiga. Ada tiga kita kena apa ni, isi petik. Pertama, hubungan di antara taat dengan rezeki. Dah, hak kita kalau orang tak ngaji agama kan, rezeki-rezeki ni mari masa mana? Orang rajin boleh rezeki. Orang buat hijab sungguh, bolehlah rezeki dia. Kalau pandai menipu, kau banyak rezeki. Ha, ini kita panggil hukum. Hukum atas dunia, orang duduk pahal gitu. Sebab tu lah orang duduk kaluk-kaluk. Nak duit banyak ke apa, maka dia buat kerja. Mekir macam-macam. Allah Ta'ala ayat dalam Quran, mu nak rezeki, mu nak keluasan hidup. Cara dia, hak menyungguh tu, hak menyungguh, mengaji, buat kerja tu, hukum biasa. Tapi hak sebenarnya, bagi siapa nak rezeki lebih, dia kena jaga hubungi dia dengan Allah. Istiqamah. Makna istiqamu. Kalau sebutin negeri, sebutin negeri, negeri Kelantan ke Malaysia ke, penduduk dia istiqamah, jaga agama, taat, semayan, maka Allah Ta'ala beri jaminan hasil daripada muta'at. Memang muta'at boleh pahala, redha aku. Tapi belum mu tunggu pahala dan lubang kubur tu, tu have widah. Hak kita duduk atas dunia ni, ada kita panggil Rabbana atina fid dunya hasanah, kan? Ya Allah, hak akhirat tu akhirat, tapi hak dunia nak juga kan. Tuhan pun ajar gitu. Maka Tuhan kata, mu sembahyang, mu taat, mu buat benda baik, hindari dosa. Maka kalau sebutin negeri buat lagu tu, maka sebutin negeri aku akan suruh hayu je. Maknanya aku akan beri rezeki. Sipin ni tak ada dalam kita panggil apa, mazhab-mazhab manusia ni, kapitalis ko, sosialis ko, demokrasi ko, gapo. Kerana dia tak ada takwa, dia tak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi kita hak jual Islam ni, kita kena ajar rakyat. Ada. Pergi Kelantan ni,
kita 30 tahun tu kita ajak rakyat supaya taat Tuhan melebihi segala-gala. Semua fikir start daripada menteri besar, raja, siapa lakon rakyat, fikir lagu mana nak buat Kelantan ni ya Tuhan redha. Kita buh nama tak ada wahyu, negeri tak ada wahyu, negeri goni kita buh Serambi Mekah. Buh nama nak suruh masuk alai pala bahawa jaga negeri Kelantan. Kena wakil nak kau orang macam-macam. Nak kena sekat kau tu. Hak kita pun kena sekat berapa ratus juta, berapa bilion. Tapi ayat Kelantan boleh hidup. Tidak kata mewah, tapi boleh hidup. Kita panggil orang kaya bantu orang miskin. Sebagai jadi akhir sekali negeri Kelantan jadi contoh untuk bawa perubahan di Malaysia. Baik. Tu yang uji kita sabar. Tahun 2014 kan. 2014 tu kan tu uji banyak. Air telajuk banyak. Nak telajuk banyak air. Tapi rakyat Kelantan sabar. Tak sabar. Akhir sekali kita tengok orang hok kena kita jatuh. Hari ni dia mari kita pula. Kita panggil semua ni berlaku. Kita panggil hasil daripada kita boleh tengok bagi orang nak tengok lah. Bagi orang nak tengok dia akan nampak bagaimana Allah Ta'ala jaga hamba dia rakyat, apa ni rakyat negeri yang istiqamah. Jadi poin nombor satu ialah kita orang Islam mesti yakin bahawa taat pada Allah Ta'ala akan menarik kehidupan yang baik di dunia, sama ada untuk negeri apatah lagi untuk peribadi. Mana kalau negeri kita duduk di Amerika, di mana negeri hok lawan Tuhan, tapi kalau kita jaga agama, insya-Allah Tuhan akan jaga kita. Baik buruk ni baik semua untuk kita. Hok kita ngaji sat ni jin kata kalau dia beriman tak ada mikir rugi, tak payah mikir rugi, sakit pun utuh, apatah lagi boleh rezeki, lagi-lagilah utuh, dia tak akan dizalim. So linaftinahum fi. Ini nombor dua. To have we rezeki banyak. Adakah tu cerita dia? Bila kita taat semuanya kat, hasil di hujung dia ialah kita boleh rezeki banyak. Sesalah dah. Hak sesalnya hak boleh pala. Hak sesalnya bila kita masuk di bawah kubur, kita boleh relax dah. Kenapa? Kerana Tuhan siap dah pala. To have we dah berita gembira. Mung duduk alai kubur, duduk dia dulu. Tunggu. Kenapa? Mu ada berita gembira. Bila mu dibangkit di hari akhirat kelak, mu akan masuk syurga. Ini berita gembira. Hak ni kemucuk amal soleh. Kemucuk berimeh. Hak boleh atas dunia ni. Tuhan raya aku akan buat tuan yang ujian. Aku akan wiruci kamu. Adakah tu balasan ujung dia ajak pada dak? Hak ni hak mu nak. Sebab mu atas dunia tu duduk nak. Mana ada kita orang Islam duduk fikir, ya Allah, wilah aku susah. Aku nak sendiri alai kubur. Ya. Tak ada kan? Bila-bila kita tahu bahawa Tuhan siap kita pala dalam kubur, bila-bila sambil-sambil tu juga kita minta, ya Allah aku nak hidup senang juga atas dunia. Maka Tuhan we. Tapi Allah Ta'ala kata aku we atas dunia ni tidak di ujung dia. Aku uji mu. Sebelum ni mu susah. Sekarang ni aku we senang. Mu jangan ingat senang ni hujung. Senang ni adalah ujian. Ujian. Kalau mu syukur, terima kasih Tuhan, Tuhan tambah. Tuhan akan beri kesenangan yang bertambah-tambah. Tapi kalau mu tak syukur, maknanya mu gagak ujian. Itu kenapa? Jadi, semua kesenangan rezeki yang terhawi pada kita orang Islam, sama ada peribadi kita, kampung kita, apatah lagi negeri, negara. Kalau negara kita Malaysia ni ambil, kan? Ambil rezeki molek semua boleh hidup. Jangan kita ingat, besar dah kita, Tuhan redha. Tak. Tuhan suka satu hal. Tuhan uji sahaja. Hanya yang besar. Tuhan fitnah. Fitnah maknanya Tuhan uji. Tuhan uji kita. Maka Allah Ta'ala pun sebut hak nombor tiga. Wa man yu'rid an zikri rabbihi yasluku azaban sa'ada. Tuhan raya. Aku uji mu, aku nak tengok mu syukur. Tuhan tak raya syukur tu kan? Tuhan raya hak orang tak syukur ni. Wa man yu'rid, bagi siapa yang berpaling daripada ingat Tuhan. Ingat Tuhan nombor satu kak? Ingat dalam kepala kita. Bila kita ingat Tuhan, maksudnya kita takut Tuhan kan? Sebagai siapa yang sentiasa takut Tuhan, bila dia ingat Tuhan, dia taat pada Allah, dia beramal soleh. Bagi siapa yang tak buat ni, Tuhan pun dia tak ingat, apatah lagi tak beramal soleh, buat pula benar-benar dosa, yasluku, pasti Tuhan akan masuk dia dalam azab yang maha susah, maha pedih di hari akhirat kelak. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
dan bahawasanya masjid-masjid adalah milik Allah. Masjid kan, masjid maknanya tempat sujud kita lah ni kan. Masajid, masajid ni jamuk. Masjid-masjid, so dia masjid. Dan semua, dan bahawasanya semua masjid-masjid lillahi adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan sama sekali kamu menyeru bersama Allah seseorang yang lain. Jangan sama sekali kamu menyeru ahadan, orang lain bersama Allah. Biar Tuhan seorang. Masjid-masjid yang kita bina ni, Tuhan kata ni tempat aku, tempat sujud, mu sujud ke aku. Maka bila mu masuk masjid, Tuhan kata mu kena ingat ni aku. Maka masa mu doa, doa ni as-salah, semayat kan, as-salah tu maknanya doa. Kita semayat, Allahu Akbar, semayat kan. Semayat dalam bahasa mana dia pun maknanya doa. Jadi sini berdoa. Barang siapa yang semayat, barang siapa berdoa dalam masjid, maka dia jangan berdoa orang lain kecuali Allah sorang. Maksudnya jangan syirik, jangan syirik pada Allah. Disebut dalam riwayat Imam Bakar Ibnu Katsir, dia sebut, dia kata masa Nabi, Nabi jadi Nabi lah, dua butik masjid di atas dunia. Pertama Masjid Haram Mekah tu, yang kedua masjid di Baitul Maqdis. Hak lain jadi rumah yang diseru padanya Tuhan-Tuhan lain. Orang Nasrani, orang Yahudi ngaruk habis kan. Jadi hei Muhammad ingat molek, hei umat Islam, umat Muhammad, sepah pada ni mu akan bina masjid. Tak, sebab Tuhan suruh bina kan, nak semaya jemaah lima rakaat. Jadi bila mu bina masjid, mu jangan buat perangai Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani ni biar dia, kita panggil apa? Nama apa? Pak Padri ni gereja kan? Gereja, kuih Hindu, semua rumah-rumah ibadat ni semuanya menyeru selain daripada Allah. Syirik belaka. Jadi atas dunia alhamdulillah, ada sebagaimana ayat ni Nabi ajar kita jaga molek. Atas dunia sampai hari ni kita tak jumpa rumah ibadat hak sembah tu hasa kecuali masjid. Masjid ya tepat. Jadi kita itu apa ni, ajaran dia molek. Ulama tafsir kita sebut, dia kata maka wajib atas kita duduk dalam masjid ni start daripada semayan lima waktu sampailah program-program dalam masjid, termasuklah hak mengajar. Jangan cari ustaz-ustaz pelik. Ustaz duk kecek hajing, ada duk kecek hajing benda-benda hak kita panggil tak masuk dalam ajaran Islam. Duk kita panggil ustaz tapi duk sokong sekular. Punah berlaku. Ngajar molek tapi duk sokong Islam suku, agama suku. Ada juga ustaz benda kecek tapi ustaz hak menganut ajaran sesat. Semua ni mengajak manusia syirik pada Allah. Benda tu bagi haram berlaku. Sebab itulah kewajipan. Macam kita, pak kita Malaysia ni, majlis agama kan, ataupun atas ni tu aku sultan-sultan yang jaga agama. Bawa sultan ni majlis agama, jabatan agama, dia jaga masjid kan. Jadi jaga masjid betul sebenarnya, kawalan terhadap masjid. Jangan wilasin pada ustaz-ustaz yang ajak ajaran salah, kerana dia akan merosakkan masyarakat. Jadi masa tu bergantung pada sultan lah, bergantung pada sultan, bergantung pada majlis agama, jabatan agama untuk tapih. Telajak tapih tak boleh juga, semua tak boleh. Semua tak boleh. Longgar doa pun tak boleh juga. Hak pentingnya ustaz-ustaz ulama tok imam hak mengajar ajaran betul kena berpeluang untuk mengajak orang kepada tauhid. Dasar pada ayat ni banyak lagi lah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Tersambung insyaAllah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.